sesuai dengan foto-foto yang beredar ya teman-teman yang sempat beredar itu memang benar itu fotonya Mas Tukul. Mungkin saya ingin menyampaikan mewakili keluarga besar Mas Tukul, itu memang real fotonya Mas Tukul yang sedang fisioterapi terus lagi interaksi sama anaknya. Lalu update Mas Tukul untuk saat ini alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Jadi memang berkat fisioterapi yang kita jalankan setiap hari, terus fisioterapi di klinik yang seminggu 3 kali kita jalani, alhamdulillah itu berpengaruh, sangat berpengaruh untuk pemulihan Mas Tukul. Itu sih teman-teman. Ini bukan olahraga, itu adalah bagian dari terapi dari klinik. Jadi memang itu disebutnya tuh fisioterapi tapi robotik. Jadi memang dibantu sama robot, terus ada lagi yang beliau tangan gitu, itu juga sistem robotik juga sih. Memang sistem robotik itu membantu Mas Tukul untuk pemulihannya lebih cepat. Gitu sih. Sudah berapa lama untuk fisioterapi itu sendiri? Fisioterapi yang di klinik itu, yang robotik itu kurang lebih sekarang hampir 1 bulan, mulai dari bulan Desember awal sih. udah mulai dijalankan sama Tukul. Udah mulai bisa gerak-gerak berarti ya untuk badan sendiri. Iya, beliau sekarang, kalau dulu kan agak susah berdiri. Beliau sekarang bisa berdiri dalam arti dia ada kekuatan berdiri dan untuk berdiri juga tidak seberat dulu untuk